Girgit-girgit asik, girgit ahoy. Kita dapat Ter Stegen teman-teman ya. Donnarumma. Wah, gacor. Ahoy, mandul, mantap betul nih. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rian si Silverman. Berjuang jadi epic man teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like guys ya. Gue doakan yang subscribe dan like kamu dapat epic big time showtime nih yang lagi ada nih CR nih guys, showtime ya. Kemudiannya pokoknya akun lu jadi bagus dan makanya jangan lupa subscribe dan like, amin ya guys ya. Dan buat kalian semua nih, sekali lagi buat lu pada yang mau mencari trik dapetin Cristiano Ronaldo ini yang Showtime atau Koulibaly atau Kantenya, pokoknya kalian bisa langsung aja tonton video trik ajaib untuk mendapatkan Showtime CR ini guys ya. Itu udah gua upload ya, ada di channel ini. Pokoknya udah gua upload videonya, kalian tinggal cari di channel ini guys ya. Trik untuk mendapatkan Showtime Cristiano Ronaldo ini gokil ya guys ya. Oke, tinggal ditonton di channel ini, udah gua upload. Nah, tapi bebet dari kalian yang bilang, "Bang, gacha Bang di Poto Encore Star itu Bang yang 33 pemain." Oke, ya gua bakal gacha. Siapa pokoknya sambil nyari trik lah guys. Kalau Poto itu gitu guys ya, kita sambil ngulik-ngulik trik aja gitu ya guys ya. Kalian misalnya pas gua dapetin, misalnya gua dapat misal dapat Musiala, kalian juga pas ngincer Musiala nih, ikutin tuh gua dapat Musiala, gua ngeklik apa. Misalnya gua lagi pas dapetin si Donnarumma, kalian ikutin tuh. Wah, Bang Rian nih pas Donnarumma ngekliknya gimana nih? Coba ikutin aja gitu. Yang namanya potwe beda sama epic, beda sama showtime, beda sama big time gitu guys ya. Kalau untuk triknya itu kan ada polanya gitu. Kalau epic, showtime atau big time, kalau potwe ya begini guys ya. Kita kulik-kulik begitu ya guys ya. Kita kulik-kulik. Oke. Jadi ya teman-teman ya. Di sini kita akan mencoba ya siapa aja dah Konami terserah. Coba gue mau mulai dulu ya. Dari seperti biasa kalau gacha biasakan relock dulu guys ya. Oke. Gue mau 5 kali Saka. Dapat siapa gue kalau klik 5 kali Saka ya. Kita coba 5 kali Saka gue dapat siapa nih. Coba ya. Skip langsung aja dah. Donnarumma. Wah gacor. Ahoy mandul, mantap betul nih guys ya. Dapat Donnarumma. Oke, 5 kali gacha kita berhasil mendapatkan Donnarumma. 5 kali di Saka Donnarumma. Sekarang gua mau coba 5 kali di Musiala ya. Kalau 5 kali di Musiala kita dapat siapa, guys? Berapa tuh tadi? 4 apa 5 nih? 5 nih. Coba ya. Ayo, berapa dapat siapa kita di Musiala sekarang? Skip. Waduh, ternyata kita dapatnya Kamavinga. Ya, lumayan daripada lumayan guys ya. Oke. Masih sisa banyak, 8 kali lagi. Sekarang gue mau coba Divini 7 kali. Biasanya kalau 7 kita dapetnya bagus-bagus nih guys. Yang atas-atas biasanya ya. 4, 5, 6, 7 ya. Vini 7. Coba ya. Kita langsung aja 100 koin. 7 kali Vini kita dapet siapa nih. Skip ya. Set. Wah ternyata dapetnya Nunes gitu ya. Lumayan lah ya. Daripada lumanyun gitu guys ya. Oke, kita coba lanjut lagi guys. Kita yang bagian 2 teratas nih baru Donnarumma kita dapetin. Kita coba klik di bagian Leo. Leo saya coba 5 ya guys ya. Kita coba Leo 5 kali. Apakah gerget-gerget asik gerget ahoy pemain yang kita dapatkan Leo 5 kali guys. Oke, langsung 100 koin ya. Skip ya. Set. Wah, dapetnya Sommer guys ya. Kenapa kita banyak kiper dari tadi guys ya? Ya, 4 kali gacha udah dapat kiper 2 biji nih guys. Oke. Okay. Sekarang kita coba Rodrigo. Rodrigo gua mau coba 3 kali sama kita gabungin sama Vini ya. Jadi penggabungan 3 kali Rodrigo, 3 kali Vini. Nah, kalau kayak begini dapat siapa kita guys? Apakah yang mantul-mantul? Apakah gerget-gerget asik? Skip. Wih. Dapatnya kita Wahi. Oke, okay, ya, lumayan ya. Kita yang bawa-bawa nih guys dari tadi guys ya. Coba dong yang atas baru Donnarumma nih ya. Dua teratas, dua baris paling atas baru Donnarumma guys. Sisanya ya bawa-bawa tuh guys ya. Ya punya apa ya guys ya. Sekarang kita coba di Griezmann. Penggabungan Griezmann ya. 3 kali Griezmann dengan si Donnarumma 3 kali. Griezmann 3, Dona 3. Oke. Siapa yang kita dapatkan kalau modelannya begini? Set. 100 koin. Dona dan Griezmann. Set. Waduh, dapatnya Jesus lumayan daripada lumanyun guys ya. Oke, ternyata 3 kali Griezmann, 3 kali si Donnarumma dapatnya Gabriel Jesus ya. Sekarang kita coba penggabungan antara Saka ya. Penggabungan, pokoknya kalau gua penggabungan 3 kali guys ya. Saka kita gabungin sama Ter Stegen.
ya. Sambil kulik-kulik trik gini aja guys, Saka sama Ter Stegen kalau kita gabungin jadi siapa guys? 100 koin ya. Coba skip set. Wih, dapatnya si Ander kita guys ya. Sudahlah ya, lumayan daripada lumanyun. Masih ada 300 koin guys. 300 koin berarti kali-kali gacha lagi di sini ya guys ya. Gua mungkin nanti 1000 koin lagi lah guys ya. Paket 1000 koin lagi nih, 1000 koin yang pertama dulu. Kita coba penggabungan siapa guys? Penggabungan sekarang kiper-kiper ya, Donnarumma 3. Donnarumma 3 sama si Ter Stegen 3. Siapa yang kita dapatkan kalau modelannya begini ya guys ya? Apakah Ter Stegen? Kita langsung 100 koin. Ini bisa diborong semua guys ya. Skip. Wah, dapatnya si Andre sekarang guys ya. Oke, sekarang kita udah berapa? Sisa 2 kali lagi. Kita coba penggabungan antara si ya, feeling gue mengatakan Foden deh ya. Foden kita gabungin sama si siapa? Kamavinga. Oke, Foden 3, Kamavinga 3. Jadinya siapa nih guys ya? Kita ya sambil kita menggabung-gabungkan aja guys ya. Oke. Set. Wih, dapatnya Sanchez teman-teman ya. Oke, sekali lagi buat kalian yang nyari trik untuk dapetin Cristiano Ronaldo, Showtime langsung aja tonton videonya ya, sebelum video ini ya. Gue udah upload trik untuk dapetin Showtime CR Kolibali sama Kante itu. Oke, sekarang kita coba penggabungan antara bos kita Maguire guys ya. Maguire sama Akanji. Jadinya siapa nih Maguire sama Akanji guys? Oke, kita klik kembali 100 koin. Set set. Oke. Siapa yang gua angkut nih guys? Maguire sama Kanji. Skip. Wah, dapatnya burun guys ya. Wadaw ya, ternyata banyak kan jauh juga. Oke, sekarang kita langsung aja lanjut lagi. Di 33 pemain ini gua mau coba 100 koin, 100 koin pakai metode batal ya. Kalau kita coba batal 4 kali. 5 kali deh. Yang keenamnya gacha, dapat siapa kita? Penasaran gua metode batal. Wih, dapat Nunes teman-teman ya. Metode battle apakah lebih bagus daripada metode yang potway yang kita biasa tuh, yang kita buka pemainnya, atau coba kita battle-nya di sini di dalam sini ya guys ya. Coba ya, kita klik pemainnya dulu tadi, habis itu kita metode battle-nya di dalam. Battle 7 kali yang ke-8 gacha, dapat siapa gua? Set. Wih, dapat Leao ya. Baris pertama ya, udah lumayan lah ya. Oke, kita dapat Leo. Sekarang kita metode batal di sini, kita coba batal berapa ya? 6, 7 tadi udah ya. Batal 8 kali yang ke-9 gacha. Ayo. Coba ya. Set. Ter Stegen guys ya. Ya, batal 8 kali yang ke-9-nya gacha. Gerget-gerget asik, gerget ahoy. Kita dapat Ter Stegen teman-teman ya. Mantul. Kita dapat Ter Stegen teman-teman ya, dengan battle 8 yang 9 gacha. Sekarang kita coba battle 10 guys. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang ke-11 gacha. Oke. Kayaknya bagusan metode battle guys ya. Set. Tuh, dapat Mas Muller guys ya. Dapat Tuan Muller kita guys ya. Oke, lumayan daripada lumanyun teman-teman ya. Gue lebih seneng metode batal lah di potu ini guys ya. Di bagian potu kita sekarang batal berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yang ke-12 kali gacha. Set. Oke, kayaknya gue lebih seneng metode batal kalau di potu guys. Set. Wih, dapat Nathan kita guys ya. Cuma bukan Nathan pemain timnas ya guys ya. Oke. Masih 500 koin di sini. Kita coba metode batal 3 di dalam, 3 di luar. Oke. Kita buka lagi langsung gacha. 3 dalam, 3 luar, langsung gacha. Dapat siapa nih guys ginian? Wih, dapat si Andre guys ya. Tadi Andre, ini Andre lagi guys. Masih ada 400 koin. Metode batal lagi kayak tadi, cuma 5 ya. Batal 5 kali. 4 5 plus di sini batalnya 5 kali juga. 3 4 Pak, langsung siapa ya? Kita kulik-kulik aja. Set. Wah. Ya, lumayan lah ya dapat Diogo. Sisa 300 koin, guys ya. 3 1
dua, batal dua kali. Yang di sini kita batal tiga kali. Kita buka langsung 100 koin. Siapa yang kita dapatkan? Skip. Wih, Akanji. Ya udah ya, lumayan daripada lumanyun ya, guys ya. 220 koin. Oke. Kita sekarang batal di sini, batal 3 4 5 6 7. Di dalam batal 7 kali, di sini batal 7 kali juga. 4 5 6 7. Kita buka langsung gacha. Set, dapat siapa kita, guys? Sambil kulik trik portwe. Gimana sih kita, guys ya? Oke, sekarang kita coba metode luar dulu. 1 2 3 buka, 1 2 3 di close, gacanya di luar. Oke. Apakah mantul? Skip. Set, set. Waduh, teman-temannya. Ternyata kita dapat burn ya. Si burn ya, guys ya. Oke lah ya, lumayan daripada lumayan, guys ya. Jadi ya seperti itu ya, teman-teman. Untuk di sini sebenarnya kalau kalian pengen apa ya, guys ya? Pengen abisin semua bisa ya pakai 3.300 koin. Cuma gini, guys. Kan pasti nanti next-nya kita bakalan banyak banget ya, guys, yang namanya itu epic. Potwe-nya siapa, atau ya nungguin epic siapa atau shotan siapa? Ya kalian mungkin kalau koinnya ngirit-ngirit lebih baik gimana, guys ya? Sayang juga sih ya, guys ya, 3.300 koin kan. Kalau misalnya kalian kecuali kalian tentuin gitu, ah gue punya 2.000 koin nih buat di Encore Star nih, buat di Potway ini 500 koin aja lah. Itu 500 koin kalau target lu belum dapet, jangan diterusin, guys. Ter ketagihan lo, guys ya. Kalau ketagihan udah ya, nanti koin lu habis sendiri. Gue nggak ngomongin Sultan ya, guys ya. Kalau Sultan mah bang, gue tinggal top up ya. Udah silakan, kalau Sultan mah tinggal top up. Cuma kan yang ngumpulin koin gitu kan, yang susah paling ngumpulin koin, tergiur ya. Kemudian tadinya dia targetnya 300 koin aja, moga aja dapat si ini. Terus 300 koin belum dapat, aduh tambahin deh 500 koin. Oh belum dapat juga, wah jadinya koin habis gitu kan. Makanya ditahan-tahan. Kalau misalnya kalian emang nungguin epic siapa lah gitu ya, terus belum keluar dan kalian nungguin dia banget dan koin kalian ngumpulin susah-susah, lebih baik di Encore Star ini kalian targetin koin berapa. Mau ngeluarin 300 koin, 500 koin ditargetin. Kalau misalnya udah 500 koin gak dapet pemain yang lu mau juga, udah stop aja, guys ya. Ya, jadi itu ngirit koin. Kecuali lu Sultan, maksudnya yang selalu top up lah gitu, yang gak mikirin koin ya silahkan gitu ya. Ya itu aja sih, guys ya, untuk saran dari gua gitu kan. Jadi teman-teman, untuk video kali ini, thanks for watching. See you next time, bye-bye.